saya waktu itu kan sempat kolaps waktu dia flu. 2 tahun, setelah ulang tahun, masuk rumah sakit 3 kali. Yang ketiga kalinya dia sudah tidak bisa bertahan lagi, sampai dia masuk di ICU selama 1 bulan, di mitra keluarga. Terus dokter nyerah, angkat tangan, dia suruh kami bawa ke Singapura. Itu semua juga dengan donasi, teman-teman saya semua galang dana waktu itu. Terus sampai di Singapura, dokter bilang kalau Jose ini sakitnya tidak ada obat, tidak ada terapinya. Dan waktu itu Jose dibilang seumur hidup dia harus pakai tracheostomy. Jadi lehernya dilubangi untuk nafasnya itu seumur hidup. Sama makan dia semakin umur otot penelanan ini tambah lemah. Jadi makannya ini harus dilubangi lewat lambungnya langsung. Nah waktu itu cuma bilang sama dokter, saya masih percaya mujizat dok, saya mau bawa anakku pulang, aku bilang gitu. Dokter bilang, kalau ibu ini gak tahu, anakmu ini sakitnya bahaya. Di Amerika tuh banyak yang meninggal. Dan umurnya anakku ini katanya cuma sampai usia remaja. Ya bayang dong, kalau namanya mama ya, dibilang anaknya cuma umur sekian, pasti ya sedih. Cuman waktu itu saya cuma doa, sampai Tuhan kondisi apapun Jose aku mau terima. Tapi kalau Jose harus hidup, seumur hidup dilubangi makan kayak gitu, kalau aku besok-besok gak ada ya apa anak ini. Lebih baik anak ini ambilin. Waktu itu aku di Singapura, aku sempat doa bilang gitu. Tapi waktu itu Tuhan berkata lain ya. Sampai pulang Indonesia Tuhan pelihara sampai hari ini. Dan akhirnya kemarin ini ventilatornya rusak. Dan selama 2 tahun ini pulang dari rumah sakit, Jose sempat home care dan biayanya itu gak murah. Satu hari untuk home care dan terapi itu Rp750.000 per hari. Jadi sebulan untuk Jose biaya home care itu Rp22.500.000. Dan saya waktu itu ya ada donasi, sedikit-sedikit ada teman bantu. Tapi selebihnya ya saya kerja sendiri, cari uang sendiri. Dan waktu itu bulan November itu suster sudah laporan kalau mesinnya Jose ini sering fault, rusak. Tapi waktu itu aku benar-benar gak ada uang. Kalau harus perbaiki pasti mahal. Waktu itu saya pernah ganti kayak on off, untuk tombol on offnya aja itu 2 juta. Dan teknisi bilang ini kalau ganti mesinnya bu pasti mahal, bisa sampai ratusan juta. Akhirnya kemarin saya pertahankan terus sampai sebulan lalu mesinnya ini mati total, gak bisa dinyalain lagi, sudah gak bisa. Terus akhirnya saya panggil orang, teknisinya, saya nego datang ngecek itu bayar 1 juta. Waktu itu dia bilang kompresor sama power supply-nya mesin ini sudah rusak total. Spare part-nya dari Jerman dan sampai sekarang itu enggak ada kabar. Kemungkinan ya, karena ini tipe yang sudah lama, enggak bisa lagi, sudah enggak ada. Karena enggak ada kabar dari teknisi sampai hari ini. Aku tanya juga, dia bilang enggak ada kabar, Bu. Kalau ada kabar pun itu masih lama. Nah, akhirnya teman-teman saya ini Tuhan kirimkan ya untuk bantu galang dana. Mereka mau membelikan ventilator yang baru buat Jose. Ya, aku percaya ini jalannya Tuhan ya. Kalau cara manusia aku sudah gak sanggup. Biaya itu begitu besar kayak gini. Tapi kan namanya anak ya. Aku masih dititipi anak kayak gini. Aku harus jaga dia, harus rawat. Apapun kondisi ini Jose, aku tetap mau nyayangi anak ini. Aku tetap mau rawat dia. Seumur hidupku aku tetap mau rawat dia. Kalaupun dia sampai hari ini sampai hidup kondisi kayak gini dan dia masih punya semangat hidup, dia tidak boleh nyerah. Terus harus berjuang buat Jose. Kadang ya sempat capek, mau sampai gini, mau sampai kapan. Terus deh nanti kalau aku sudah tua, yang ngerawat siapa? Ya banyak pertanyaan itu. Tapi ya wis tak jalani hari demi hari ya. Aku bisa bayar suster satu hari, bisa bayar satu hari itu sudah bersyukur. Aku percaya ini Tuhan buat mujizat kedua kalinya buat Jose.
Dulu aku berangkat ke Singapura itu 5 hari saya ngumpul uang 800 juta. Karena aku harus bayar rumah sakitnya di Singapura itu 450, sama aku harus bayar SOS itu 300 juta. Nah, uang dari mana? Tapi waktu itu aku punya iman dalam waktu 5 hari Tuhan sediakan segitu banyak. Dan sekarang pun aku percaya Tuhan pasti buat mujizat yang sama buat Jose. Kalau Tuhan sampai hari ini pelihara Jose, Tuhan pasti punya rencana buat anak ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja.